kembali lagi bersama saya. Saya ada di kaki Gunung Palasari, daerah Palintang. Saya akan mencari sesuatu ya, jalan-jalan di kaki gunung ini. Ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe, oke? Okay? Ini adalah wadah getah pinus, pohon pinus. Jadi mengalir dari sini nih. Ini ada lagi nih. Di sini banyak penampungan getah daun pinus buat dijadikan thinner mungkin. Spiritus kayak gitulah. Ini cukup pagi. Jam 8 pagi. Ini ada pohon kopi dan tangkap pohon pinus dan lain-lain. Sendirian, tidak ada yang menemani ya. Wow. Ikutin terus. Ini adalah suasana gunung. Bawah, oke, mencari jamur-jamur, banyak jamur di sini. Ikutin turis ya. Ini ada jamur beracun nih. Warnanya putih bagus nih, kayak bunga tapi beracun. Jamur yang kayak tadi banyak di sini. Semua jamur ada yang beracun, ada juga yang tidak beracun gitu. Kata orang-orang di sini, daerah sini, katanya beracun itu jamur. Kita manjat ke atas, oke? Okay? Ikutin terusnya. Tonton lah. Ini ada lukut, tahu lukut yang suka nempel di pohon kalau kebasahan, jadi lukut, lumut lah bahasa ini. Udaranya juga masih segar. Lihat pemandangannya indah gitu. Lihat di bawah tuh. Jauh buat ke jalan raya juga jauh nih. Saya mau naik lagi ke atas. Biar lihat pemandangannya lebih indah nih. Ini buah pinus dari pohon pinus ya. Kalau di Masya Endeber bisa dibikin sop buah. Ini ada getahnya, getah pohon pinus. Dari sini dikerok, ngalir. Ini buah pinus yang masih muda, warnanya hijau. Ini bagus buat dimakan katanya, atau buat pewangi biar gak bau gitu.
ini jamur yang berwarna coklat. Tuh ini mah coklat warnanya. Dan ini jamur yang berwarna kuning, ini beracun. Baunya juga tidak sedap. Tadi saya dicium baunya agak sedap gitu. Belakangnya juga bolong-bolong gini nih. Ini tandanya beracun. Baunya juga agak peher. Ikutin terus ya video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.